selamat datang dan menonton info dan sinopsis drama Hawt Fellas, drama bersiri berkenaan remaja dengan 13 episod bermula tayangan pada 4 Januari 2024 setiap Khamis hingga Sabtu jam 9 malam di Rangkaian TV3 atau boleh stream di laman web Tonton. Skrip oleh Lee Chonz dan diarahkan oleh Yon Shuhaini. Terbitan Country and Universal Sendirian Berhad. Drama ini dilakonkan oleh pelakon seperti Nabil Aqil yang membawa Watak sebagai Lee, Idan Aedan sebagai Napron, Atiq Azman sebagai Mak Don, Raden Zaharatul sebagai Floral, Tisya Ong sebagai Indah, Izzul Faiq sebagai Pen, serta ramai lagi yang menentangi drama ini. Sinopsis drama Hawt Fellas. Drama ini mengisahkan sekumpulan remaja yang belajar di sekolah yang sama, iaitu Lee, Napron, Mak Don dan Floral, mempunyai impian untuk dicapai selepas peperiksaan SPM. Lee merupakan pelajar cemerlang tetapi tertekan dengan harapan tinggi yang dikendaki oleh keluarganya. Napron pula memilih aliran sains untuk menjadikan dia seorang yang bijak. Mak Don pula seorang anak yatim piatu yang membesar dengan bapa saudaranya dan mengalami OCD. Akibat tekanan, Lee gagal dalam peperiksaan SPM namun ingin mengubah kembali. Apakah yang terjadi seterusnya? Adakah mereka akan dapat kepada kita masing-masing yang menonton drama Hawt Fellas?